Pemirsa, Forum Komunikasi Wanita Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan Banjarmasin gelar kegiatan Ramadan Berbagi yang kali ini melakukan anjang sana ke LKSA Ar-Risalah, salah satu rumah panti asuhan yatim piatu di kawasan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin. Memanfaatkan momen bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah di mana semua umat muslim berlomba-lomba mendapatkan pahala, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain mempertebal amal ibadah sunnah lainnya, momen Ramadan ini juga dimanfaatkan untuk terus berbagi antar sesama yang membutuhkan. Seperti halnya yang dilakukan Forum Komunikasi Wanita Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan Banjarmasin, FKW IKK HSS Banjarmasin baru-baru tadi. Dengan beranjang sana ke LKSA Ar-Risalah yang merupakan rumah panti asuhan yatim piatu, yang berada di kawasan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin. Kehadiran para ibu-ibu ini selain memberikan semangat dan motivasi, namun juga memberikan santunan agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Ini disampaikan Haja Martasiah, Ketua FKW IKK HSS Banjarmasin. Alhamdulillah ini kami mendonasikan sedikit bantuan untuk adik-adik para yang tinggal di sini maupun yang di luar sana. Kebetulan semua ini kami donasinya dari seluruh anggota FKW IKK HSS. Semoga ini semua menjadi berkah buat adik-adik yang membutuhkan dan berkah juga buat yang memberikan dananya untuk acara ini. Iya, termasuk setiap tahun ya, kami setiap tahun selalu beranjang sana memberikan bantuan, entah itu ke panti asuhan atau ke masjid-masjid atau juga ke panti jompo. Berganti-gantian. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua FKW IKK HSS Banjarmasin Uwis Rahmawati dan pembina yang berharap melalui momen Ramadan ini bisa terus memberikan senyuman kepada warga yang membutuhkan. Malam Minggu tanggal 23 kita juga akan buka bersama dengan salah satu anak panti yang mana nanti juga dihadiri oleh Bapak Ketua Umum IKK Hulu Sungai Selatan, Bapak Amin Santang, beserta pengurus. Dan harapan mungkin ke depannya kami ingin kalau bisa lebih banyak lagi berbagi ke yang membutuhkan. Baik itu panti, baik itu panti jompo maupun para ibu petra. Insya Allah. Insya Allah semoga kerukupan dari KHSS ini berjalan lancar. Amin. Dan setiap tahun dapat kiranya mengunjungi panti-panti yang lain. Terima kasih. Yang mana FKW IKK HSS juga akan kembali menggelar buka puasa bersama anak panti yang dihadiri Ketua Umum IKK Hulu Sungai Selatan. Kedepan program tahunan FKW IKK HSS ini bisa terus berlanjut dan mampu memberikan bantuan lebih banyak lagi. Tim Liputan Banjar TV.